Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Bisa diceritakan sedikit apa itu tentang GPA? Jadi Galuh Mundi Amal adalah yayasan yang didirikan oleh PT Pratama Gol Perkasa sebagai saluran CSR perusahaan kami. Untuk kegiatan apa saja yang sudah berjalan saat ini, Pak? Kami menyediakan layanan antar jenazah gratis untuk masyarakat umum khususnya Kota Cilegon. Lalu setiap minggu di hari Kamis dan Jumat kami sudah melakukan santunan anak yatim di lingkungan Rawa Aru. Baik, untuk kegiatan hari ini kira-kira apa yang akan dilaksanakan, Pak? Baik, hari ini kita berkolaborasi dengan kepolisian sektor Merak dan aksi cepat tanggap untuk santunan anak yatim 100 pack di kelurahan di Ciore dan Grogol ya? Di Gerem. Terus harapan kedepannya, Pak, untuk dari GTA, apakah akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dilakukan? Tentunya dengan adanya Galuh Mundi Amal, kami berharap ini bukan jadi acara yang terakhir. Lalu semoga dengan kehadiran Galuh Mundi Amal dapat membantu masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hal finansial dan hal sosial. Mungkin itu saja. Baik, untuk Pak Kapolsek izin bertanya, mewakili dari Kapolsek Merak, minta tanggapannya, Pak, terkait adanya kegiatan hari ini, Pak. Jadi saya sebagai Pak Kapolsek Hulu Merak mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada PT yaitu Yayasan Galuh Mundi Amal yaitu PT PGP, yaitu atas kerjasamanya, atas bersinerginya terkait yaitu bakti sosial, yaitu terhadap anak yatim. Mudah-mudahan aja kegiatan ini bisa terus berlanjut, yaitu terkait masalah kegiatan, yaitu bakti amalnya, yaitu santunan terhadap anak yatim. Untuk jumlah sendiri, Pak, kira-kira berapa yang akan disumbangkan, Pak, untuk amalnya ini, Pak? Jadi untuk kiat sekarang ini yaitu ada 100 paket yaitu untuk di dua tempat, yaitu di Kelurahan Grogol yaitu di lingkungan Cioro yaitu 50 paket, terus di lingkungan Gerem Pagungan yaitu Kelurahan Gerem ada 50 paket. Itu semuanya yaitu santunan terhadap anak yatim. PGP ini bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada bantuan ini dengan yatim piatu. Ya, alhamdulillah.
ibadah, mudah-mudahan barokah ada bantuan ini, ya mudah-mudahan amin, bermanfaat.